Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Izinkan saya untuk berbagi sebuah pengalaman tentang apa yang saya temukan, sebuah kasus. Jadi begini ceritanya, tadi sore saya menginstal PC saya. Singkat cerita, setelah diinstal itu ada satu partisi HD saya itu hilang. Saya ilustrasikan seperti ini ya. Saya buka Windows Explorer. Nah, di deretan sini, di deretan drive-drive ini ada satu yang hilang, satu partisi yang hilang, dan isinya penuh sekali dengan video-video saya. Video-video YouTube saya banyak sekali di situ. Saya langsung panik, kok bisa hilang? Padahal di situ ada 221 GB. Bisa dibayangkan ya, banyak sekali videonya. Saya nggak kebayang, lemesnya kalau hilang, benar-benar hilang tuh perjuangannya udah susah sekali. Nah, setelah saya cari informasi, kemudian saya menemukan cara gimana caranya supaya drive partisi itu bisa muncul kembali dan isinya tidak hilang. Apa itu? Kita menggunakan cara ini ya. Pertama kita akan klik dulu tombol Windows, kemudian kita pilih arahkan kursor ke komputer, kemudian klik kanan, kemudian klik manage. Setelah kita klik manage, kita tunggu, kemudian kita pilih yang sebelah sini ya, itu ada disk management, maaf, storage. Setelah storage ada disk management, kita pilih saja. Kita tunggu sebentar dan ini kelihatan partisi-partisi yang sesungguhnya. Partisi yang ini, drive 221 ini tidak ada di Windows Explorer yang tadi saya tunjukkan, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang semuanya ini ada di sini. Hanya satu yang ini 221 GB ukurannya. Itu enggak ada di Windows Explorer. Supaya dia bisa muncul kembali, caranya adalah kita klik kanan pada partisi tersebut, kemudian kita pilih change drive letter and path, kita pilih, kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih kolom sebelah sini ya, kita bebas ya, kita disuruh menentukan nama drive. Kalau misalkan di Windows Explorer itu kan ada ya drive C, D, E, F, G, H, G, K. Biasanya yang I itu, kalau di sini I-nya itu adalah CD-ROM. Nah, kita disuruh memberikan nama untuk drive yang hilang itu supaya muncul di deretan partisi-partisi atau folder atau drive-drive di sini itu, tapi dengan nama drive apa, misalkan L atau A, B atau M atau apa, kita tinggal pilih ya. Di sini saya ikut aja, saya pilih yang sudah dipilih sama sistem itu L. Jadi nanti akan di sini muncul itu L, kemudian namanya adalah 221 GB, drive 221 GB. Oke, saya pilih L, kemudian kita pilih OK, bismillah. Dan drive-nya kita lihat apakah dia sudah muncul. Ini drive-nya ya, kita klik kanan, properties. Alhamdulillah, dia sudah muncul saudara-saudara. Masih namanya local disk ya, tapi dia sudah muncul, alhamdulillah. Oke. Dengan cara ini semua video saya tidak jadi hilang. Video yang mau diedit banyak sekali nih, sobat-sobat semua. Ini video saya semua yang mau saya edit dan saya upload ke YouTube di channel saya. Ini banyak sekali. Sayang sekali kalau hilang. Oke. Propertisnya nih, lihat ya.
221 GB. Oke, terbukti ya saudara-saudara, semoga share yang sederhana ini bisa bermanfaat. Bagi yang sudah terlanjur panik, jangan khawatir, ini solusi, semoga bermanfaat buat Anda karena juga bermanfaat buat saya. Oke, sekian dulu saudara-saudara, kawan-kawan semua, semoga bermanfaat share saya yang sederhana ini. Jangan lupa like dan share, kemudian juga jangan lupa untuk subscribe biar Anda semua tidak ketinggalan, siapa tahu ada video saya yang cocok untuk Anda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.